Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita mau yang ringan-ringan. Kita mau icip-icip durian montong khas Palu yang sudah dikupas. Saya membelinya di toko hijau. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Durian montong Palu dikenal memiliki daging yang tebal dan lembut, rasa yang manis serta wangi durian yang sedang, tidak terlalu menyengat. Oke, tetap sehat dan tetap semangat. Selamat menikmati durian montong khas Palu. Mantap, top Marco top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.